Halo semua, jumpa lagi di channel Ramandita Motor. Hari ini kita ada Supra 125 atau Karisma, dan nanti mau kita bore up menjadi 155cc. Dan untuk mesin Supra ini, dulu kalau nggak salah sekitar 2 tahun yang lalu pernah masuk ke sini, kita bore up. Dan untuk speknya itu pistonnya 58mm, dan untuk headnya masih standar atau klepnya masih standar. Dan hari ini minta atau request untuk di upgrade. Jadi nanti untuk headnya kita ubah, dan rencananya nanti untuk klepnya untuk yang in itu kita pasang dengan diameter 29mm, dan untuk yang X 24mm, dan untuk spek lainnya mengikuti. Oke, jadi untuk prosesnya seperti apa, spek lengkapnya seperti apa, dan hasilnya seperti apa, sekarang langsung kita proses saja. Untuk mesin bagian belakang ini nggak kita bongkar ini, karena kita cek stang pistonnya ini masih bagus, dan ini untuk crankcase-nya udah dibubut. Jadi ini sisa spek yang dulu. Kemudian untuk diameter piston ini 58,5mm, dan linernya ini liner custom. Dan untuk bagian headnya ini kita ubah klepnya, karena memang kemarin request upgrade di bagian head. Nah ini klep innya itu ukurannya 29mm, dan untuk X-nya 24mm. Nah ini ada tambahan adaptor di bagian intake. Nah ini sebenarnya kemarin mau saya lepas biar lebih rapi, dan saya las manifoldnya, tapi ternyata ini ada hubungannya dengan lubang cover samping. Jadi nanti kalau saya ubah takutnya itu nggak pas atau nggak sesuai dengan lubang yang sudah ada. Nah kemudian untuk Nokenes, ini Nokenes masih bertahan dengan spek yang lama. Dan ini adalah kondisi piston yang lama. Nah ini sebenarnya nggak ada baret, masih bagus. Tapi kenapa harus diganti? Alasannya ini untuk spek yang lama, takutnya nanti kompresinya kurang tinggi, karena ini diameter klepnya udah berubah. Oke, jadi sekarang langsung kita rakit dulu. Dan di bagian ujung klepnya ini saya tambahkan valve cup atau SIM, jadi nanti biar lebih stabil dan lebih awet. Oke, sekarang langsung kita pasang headnya dulu. Oke, sekarang ini kita dial Nokenes-nya dulu, dan untuk durasinya 260 derajat, dan untuk kompresinya itu 12 banding 1. Nah sekarang ini mesinnya udah ready, dan ini CD-nya menggunakan IMEC 24 step. Nah sekarang mesinnya kita hidupkan dulu.
Oke, mesin ini udah ready dan sekarang kita setting di atas dyno test. Nah, sekarang kita lihat hasil dari pengujian yang pertama. Nah, ini paling tinggi 21,6 HP dan untuk stabilnya 21,3 HP. Dan untuk torsinya itu 17,8. Nah, ini sekarang mau saya coba saya ganti silinder knalpotnya dulu. Karena yang terpasang ini diameternya yang bagian belakang itu besar sekali. Oke, untuk silinder knalpot ini udah kita ganti dan sekarang kita coba lagi. Oke, sekarang kita lihat hasil pengujian yang kedua yang kita ganti silinder knalpotnya. Nah, ini ada kenaikan tapi nggak banyak. Ini untuk powernya maksimal 21,7 HP. Oke, sekarang saya ubah mapping CD-nya dulu.
Oke, sekarang kita lihat hasil pengujian yang ketiga. Nah, ini setelah kita mapping CDI-nya. Nah, ini ada peningkatan powernya menjadi 22,1 HP. Dan untuk speed-nya ini juga naik. Oke, jadi untuk Supra 125 ini udah selesai. Yang menjadi kendala adalah karbu dan juga knalpotnya. Nah, kalau kita amati tadi pada saat bukaan gas awal itu ada yang tersendat. Dan udah kita coba beberapa kali ganti pilot jack dan juga jarum scape-nya tetap sama aja. Tapi kalau kita coba dengan karbu yang lain itu langsung normal. Tapi hal ini sudah saya sampaikan ke yang punya motor dan memang rencananya karbu dan juga knalpot akan segera diganti. Oke, jadi untuk video hari ini sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.